Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa 21 Juni. Acaranya mau ke Terminal Jati Jajar untuk menuju ke Terminal Bubut Sari. Habis itu langsung ke Base Camp Gunung Slamet via Bambangan. Lanjut. Sekarang udah di dalam bis, naik bis Sinar Jaya. Pemberangkatan dari Terminal Jati Jajar menuju ke Terminal Bubut Sari. Habis itu langsung menuju ke Base Camp Gunung Slamet. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 4 jam setengah lah, 4 jam setengah atau 5 jam lah, sekarang udah sampai di mana, Ji? Di Indramayu kayaknya nih. Indramayu ya? Rest area Indramayu. Akhirnya sampai juga di tujuan terakhir, yaitu Terminal Bubut Sari. Tadi dari Indramayu sekitar 4 jaman lah kurang lebih. Dan sekarang mau makan ketoprak dulu. Ji, lapar gak ke Ji? Madang dulu kita, habis itu baru lanjut ke Base Camp Bambangan. Menuju ke Base Camp Gunung Slamet. Ya. Jalur Bambangan. Sehabis melakukan simaksi, akhirnya kami sampai di gerbang pendakian Gunung Slamet via jalur Bambangan. Baik, sebelum melakukan pendakian, kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya pendakian kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Berdoa selesai, selamat. Woi. Titik awal pendakian. Treknya. Awal-awal kita melewati perkebunan warga sekitar. Kurang lebih seperti ini. Balik lagi bersama Zia. Ya. Akhirnya kita mendaki Gunung Slamet juga, Ji. Semangat gak nih? Semangatlah terus. Semangat. Kendor. Jangan sampai kendor. Lanjut. Masih menuju pos 1. Puncak. Lurus terus. Hai Ji. Sebelum sampai di pos 1, sesuai dengan rute yang tadi diberitahu di base camp, di pertengahan jalan kami menemukan aliran air sungai. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pos 1 Pondok Gembirung. Sekitar kurang lebih berjalan 1 jam lebih lah buat nyampe pos 1. Akhirnya sampai juga. Dan di Pondok Gembirung pos 1 ada tukang jualan juga. Bisa beli es, makan gorengan. Mas ya. Kalau hari-hari biasa yang jualan cuma di pos 1. Ya, kalau hari-hari biasa yang jualan cuma di pos 1. Kalau weekend baru baru buka semua. Mantap. Lanjut ke pos 2. Sekarang kurang lebih di ketinggian 1937 mdpl menuju pos 2. Lurus ke arah sana. Vegetasinya semakin padat. Tapi harus tetap semangat. Oke, Ji. Lanjut.
sekarang udah di ketinggian 2000-an lebih lah, 2000 mdpl lebih. Perjalanan masih jauh, tapi harus tetap semangat. Lanjut. Akhirnya sampai juga di pos 2 Pondok Walang. Estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 sekitar 1 jam 30 menit kurang lebih. Treknya benar-benar terjal, menantang, dan butuh stamina yang cukup. Kawan kita tetap semangat, Ji. Sekarang kita mau lanjut ke pos 3. Mantap. Yuk lanjut. Ketemu rombongan dari Banyumas. 3 orang. Dan sekarang kami jadi berlima mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Oke teman-teman, di pertengahan jalan pos 2 menuju pos 3 kita bertemu plang yang bertuliskan persimpangan, yang mana kalau misalkan kita turun ke bawah sebelah kiri itu jalur Bambangan, turun sebelah kanan itu jalur apa, Ji? Jalur basecamp Cipadaya Pemalang. Pemalang, basecamp lewat Pemalang. Dan ini jalur menuju pos 3. Nih, masih di pertengahan jalan menuju pos berapa? Pos 3. Masih menuju pos 3 kawan-kawan. Treknya makin terjal, parah banget. Nah, nanjak terus ke atas. Selamat, pasti selamat. Pasti selamat. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di pos 3 Pondok Cemara, di ketinggian 2510 mdpl. Estimasi waktu kurang lebih 1 jam setengah lah. Dan sekarang kita lanjut ke pos 4. Bang, lanjut bang. Ayo, Ji. Kita lanjut menuju pos 4. Harus tetap semangat. Mana nih teman kita? Ji, semangat Ji. Lanjut. Nanti kita ngecamp di pos 5. Dan sekarang jam 2:30. Jalur menuju pos 4. Ji, ayo, semangat.
udah melewati pos 4 Samarantu. Ya, masih semangat? Sekarang menuju ke pos? Pos 5, lanjut. Ini perkiraan di ketinggian 2500-an lah ya, kurang lebih segitu. Dan tenaga sudah mulai kembang kempis nih, dengkul juga kayak udah mau copot. Aduh, maklum nafas filter, tapi harus tetap semangat jiwa pemuda. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya sampai juga di pos 5. Samyang rangkah. Dan baru selesai diri tenda sama teman-teman. Wait, selesai. Akhirnya bisa istirahat juga ya. Bos besar. Sekarang waktunya istirahat, masak, makan, ngopi, sebat santuy, tidur dah. Mantap. Oke. Sekarang jam 3 pagi, persiapan menuju ke puncak Gunung Slamet. Mungkin nanti di review pas udah di puncak aja, karena kondisinya gelap, belum ada sinar matahari. Jadi sekedar info aja. Percuma juga enggak bakal kelihatan pos per posnya. Paling nanti pas turun dari puncak gunung baru di review pos per posnya. Dari 6 7 8 9 beserta nama-namanya. Dingin. Tapi harus tetap semangat. Ji. Yuk. Semangat. Semangat terus. Oke. Bareng sama teman-teman. Purbalingga, guys. Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Purwokerto. Purwokerto. Jakarta Pride, jangan lupa ya, guys ya. Iya, guys ya. Oke, semangat, semangat, semangat. Nah, sampai ketemu. Ayo. Oke. Dilanjut nanti. Alhamdulillah sampai juga di pos 7 Samyang Kendit. Estimasi waktu dari pos 5 ke pos 7 itu 1 jam lah tanpa keril. Jalan santai. Dan selain di pos 5, di pos 7 juga bisa mendirikan tenda. Cuman lokasinya agak sempit, enggak seluas di pos 5. Gimana ini? Tetap semangat kagak? Semangat, semangat. Semangat. Aduh. Duduk dulu kita. Bersama teman-teman di pos 7. Tinggal 2 pos lagi terus menuju puncak Gunung Slamet. Hai. Semangat. Semangat. 2 jam. Mantap. Sampai di pos 8 Samyang Jampang. Ya, sekitar 15 menit lah kurang lebih dari pos 7 ke pos 8. Cepet. Udah setengah jam. Treknya juga enggak terlalu terjal. Masih bisa dikondisiin. Samyang, satu pos lagi. Pos 9. Pos 9 Pelawangan terus puncak. Gimana teman-teman? Semangat. Semangat ya. Semangat. Bismillah. Semangat. Sabilah. Tunjukkan jiwa muda kalian ya, guys ya.
Alhamdulillah lanjut. Di ketinggian 3000-an lah. Sekarang jam? Jam 4.15. Subuh. Dari pos 5 sekitar 1 jam. Lanjut. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 9. Pelawangan. Pelawangan. Detik-detik menuju puncak Gunung Selamet nih guys. Pos 9 Pelawangan. J, gimana J? Mantap. Mantap. Sedikit lagi kita mencapai puncak ya guys ya, atap Jawa Tengah, Gunung Selamet. Tolong ya Mas, yo. Suasana di pos 9. Vegetasinya udah mulai terbuka dan terlihat rumah-rumah warga setempat sama rekan-rekan semuanya di sini. Tetap semangat ya. Salam lestari ku ucap buat alam, ditemani kicauan burung yang terbang, hiasi jiwa para sang pecinta alam yang selalu mencari arti kehidupan. Menghirup udara tanpa suara, begitu indah layak mata air bangsa. Penjelajah hutan belantara, pecinta alam tunaskan saudara, ditemani tarantula yang berbisa memandang cagar alam. Oh yang bersahaja sejuk bagai alam kota Alabama. Pemandang indah berdua dari puncak Alaska, dan alam bernyanyi hiasi hati temani jiwa para sang pendaki. Terus berlari, enggan berhenti, kaki melangkah sampai yang tertinggi. Puncak pun tiba, pendaki terbuka, ternyata alamnya masih terjaga. Kawah Gunung Selamet. Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Selamet. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mantap. Puncak pun tiba, pendaki terbuka, ternyata alamnya masih terjaga. Polusi, kontaminasi, akankah lalu
cari arti kehidupan. Menghirup udara tanpa suara. Begitu indah layak mata air bangsa. Oke teman-teman, ini hanya sekedar info aja ya, karena tadi pas perjalanan naik menuju puncak gelap, jadi gak sempet review. Nah ini mau perjalanan turun baru sempet menuju ke pos 5 tempat ngecamp. Jadi nanti kalau teman-teman udah sampai pos 9 atau Pelawangan, di pertengahan menuju ke puncak Gunung Slamet ada pelang yang satu ini, di mana teman-teman akan diperingati, yaitu batas aman pendakian, dilarang melintas. Jadi kalau misalkan teman-teman emang mau menuju ke puncak, dipastikan dua faktor. Yang pertama kondisi fisik, yang kedua cuaca. Kalau misalkan emang dua faktor tersebut tidak memungkinkan, jadi lebih baik turun aja, bisa kembali lagi di lain waktu. Karena tujuan utama kita mendaki bukanlah puncak, tapi pulang dengan selamat. Batas aman pendakian. Jih. Mantap. Oke teman-teman, ini adalah trek turun seperti ini. Karena tadi posisinya malam, jadi nggak terlihat. Kurang lebih seperti ini. Ini di atas pos 5. Antara 6, 7. Kita menuju ke tempat camp kita, pos 5. Waktunya turun. Persiapan, makan, istirahat, terus balik ke base camp. Dan ini adalah trek dari pos 5 ke 6 atau 6 ke 5. Kurang lebih seperti ini. Ini cukup terjal nih, karena selain licin ketika melakukan arah ke puncak, cukup terjal dan ketika melakukan arah turun harus hati-hati supaya nggak kepleset. Hati-hati, Ji. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di pos 5. Tempat di mana kami mendirikan tenda. Pendakian pada hari Rabu Kamis tanggal 22-23 ke Gunung Slamet berjalan dengan lancar, dan kami berhasil menggapai puncak Slamet. Mantap. Mungkin itu aja video dari kami. Tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Adam dan teman saya Sia melaporkan dari Gunung Slamet. Salam Lestari. Mantap.